ini adalah persiapan bersama warga Perum Ria Mahkota Jaya sebelum proses pelaksanaan khitbah di depan rumah Ibu Tita dan Pak Baini. Suasana setelah beres proses hitbah dari Adinda Dik-Dik Priyatna menghitbah putri dari Pak Baini dan Ibu Tita yaitu Neng Gita Alini. Ini adalah momen setelah hitbah kita ramah tamah dengan makan siang. Pak RT, ucapan selamat atas berlangsungnya hitbah gimana Pak RT, silakan. Alhamdulillah, selamat terutama kepada keluarga besar Om Baini ya. Mudah-mudahan ini nantinya ke depan menjadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Iya. Jadi ya. Terus ke jenjang pernikahan ya. Iya, ke jenjang pernikahan. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai pengurus mendapatkan satu kepala keluarga lagi nantinya. Calon ya. Iya, jadi bertambah keluarga lagi. Menambah umat ya. Iya, menambah umat. Mudah-mudahan dengan menambah ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti nyusul Pak Ustaz di langit. Tidak menutup kemungkinan mungkin saya juga bisa. Iya. Demikian liputan proses hitbah nikah, yaitu proses menghitbah Adinda Dik-Dik Priyatna kepada Adinda Gita Alini. Semoga proses hitbah ini seterusnya berlanjut kepada jenjang pelaminan ataupun jenjang pernikahan. Semoga ada dalam kelancaran. Ilham Maulani melaporkan dari depan Blok G6 rumah Pak Baini dan Ibu Tita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.